Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Arif Yayan nih teman-teman. Untuk kali ini kita akan memancing ikan kulari nih teman-teman. Untuk spotnya lumayan gacor, tanpa henti strike-nya nih teman-teman. Untuk menyaksikan keseruan memancingnya, silahkan teman-teman tonton videonya sampai habis. Di sini kita akan juga membahas rangkaian pancing dan umpannya juga. Untuk satu rangkaian kita buat 5-6 kail ya teman-teman. Untuk pemberatnya kita menggunakan timah sebesar ini aja teman-teman, karena nanti kalau tidak dikasih timah takutnya pancingannya hanyut di bawah air. Sekarang kita lanjut untuk memasang rangkaian pancingnya nih teman-teman. Untuk pemasangan rangkaian ini tinggal kita ikat seperti biasa aja teman-teman. Kira-kira untuk jadinya itu seperti ini teman-teman. Setelah rangkaian pancingnya siap, ini tinggal kita tambahkan timah untuk pemasangan umpannya teman-teman. Untuk timahnya kita menggunakan timah per nih teman-teman. Untuk pemasangan kailnya itu seperti ini teman-teman. Nah, untuk umpannya kali ini kita akan menggunakan pelet sama purn teman-teman. Ini teman-teman, untuk penampakan per ayam itu seperti ini, atau yang biasa disebut dengan 4-5-11. Umpan kita gunakan yaitu campuran pelet dengan pur ya. Teman-teman. Hari ini kita akan bersama Bang RR nih teman-teman. Halo guys. Tolong sapa dulu Bang RR. Halo teman-teman. Semangat. Mancing. Semoga hari ini kita nggak boncos. Nah, untuk perbandingan pelet ikan dengan pur ayamnya, ini kita kira-kira aja ya teman-teman. Karena kita akan pergi berdua. Untuk racikan umpannya kita lebihkan aja teman-teman. Kira-kira kita buat pur ikannya itu sebanyak ini teman-teman. Nah, setelah itu air yang kita panaskan tadi ini tinggal kita siram ke pur ikannya. Untuk penggunaan airnya ini jangan terlalu banyak teman-teman, karena takutnya nanti umpan kita encer dan mudah hancur ketika di dalam air. Kita tunggu aja sampai pur ikannya melembut teman-teman. Supaya cepat hancur, ini sambil kita tekan-tekan seperti ini teman-teman. Ternyata bau pelet ikannya juga sedikit harum nih teman-teman. Kelihatannya sedikit menggoda. Apakah Bang RR mau menyicipnya? Kita tunggu sampai benar-benar hancur teman-teman. Jikalau sudah hampir lumat seperti ini teman-teman, ini bisa kita tambahkan dengan pur ayam tadi teman-teman. Seperti ini kita masukkan aja sampai umpan kita itu kalis teman-teman. Nah, setelah selesai kita adonin seperti ini teman-teman. Yo teman-teman, sekarang kita akan on the way ke spot mancing kita hari ini. Umpannya tuh seperti ini teman-teman. Ini umpannya bisa kita kepal seperti ini ya, dan tidak mudah hancur sampai di dalam air. Untuk perjalanan kita dipenuhi dengan tantangan berduri seperti ini teman-teman. Tuh, coba lihat tuh teman-teman. Kondisi air lagi bagus. Semoga aja nanti
kita banyak dapat ikannya. Ini Bang RR sudah mulai menyiapkan amunisinya. Tuh lihat teman-teman, di sana banyak ikan yang menyambar. Ayo teman-teman, sekarang kita siapkan amunisi kita terlebih dahulu. Nah teman-teman, ini langsung kita pasang saja umpannya seperti ini ya. Kita pasang umpannya pada pemberat timah seperti ini teman-teman. Sekarang ini langsung saja kita coba lemparan yang pertama nih teman-teman. Nah setelah itu untuk kailnya kita ternyata pasang seperti di sini, ini teman-teman. Bang RR udah strike aja nih teman-teman. Coba lihat tuh, di sini Bang RR mendapatkan ikan kulari. Untuk ukurannya belum terlalu besar sih sepertinya teman-teman. Yuk sekarang kita balas poin Bang RR nih teman-teman. Semoga aja di sini kita dapat sambaran. Coba perhatiin tuh teman, ujung jorannya udah mulai goyang-goyang. Dan benar saja nih teman-teman, ternyata kita juga strike dong. Kita strike teman-teman. Lanjut kita lemparan berikutnya nih teman-teman. Teman-teman. Teman-teman, silahkan kita lihat lagi strike kulari kita yang selanjutnya. Wis teman-teman, kita strike teman-teman. Aduh. Ini teman-teman, kita strike lagi. Teman-teman. Teman-teman, kita lempar lagi. Waduh kok teman-teman, enggak acor. Langsung strike. Teman-teman. Kita strike ikan kulari lagi. Mantap. Ya, kita lempar. Nah sembari menunggu pancingan ikan yang ini, sekarang kita coba lihat pancingan yang tadi teman-teman. Sepertinya tadi ada pergerakan. Tuh teman-teman, coba perhatiin pancingan Bang RR. Kelihatannya juga dimakan ikan, tapi sayang banget pancingannya boncos nih teman-teman. Bang RR pun tetap semangat mencari tambahan poin kulari selanjutnya.
Kelihatannya umpan kita sudah habis nih teman-teman. Waduh teman-teman, kita cuma dapat matanya. Aneh sekali bukan? Kita cuma dapat mata ikan teman-teman. Cuman matanya aja yang nyantol teman-teman. Ikannya nggak dapat, cuma dapat matanya aja. Teman-teman, kita saksikan lagi duel selanjutnya. Kita pancing lagi dengan melempar seperti ini, teman-teman. Teman-teman mulai dimakan ikan lagi. Yuk teman-teman, kata Bang RR, kita dianjurkan untuk pindah spot karena beliau sudah suhu terhadap pancingan kulari, maka kita harus mengikuti saran beliau. Yuk teman-teman, kita akan pindah spot lagi. Yuk teman-teman, kita akan pindah spot. Kita coba mancing lagi di spot baru, spot andalan Bang RR. Teman-teman, waduh, sepertinya kita strike. Ukurannya babon. Teman-teman, coba perhatiin teman-teman, apakah ada pergerakan atau malah sebaliknya. Lihat ujung jorannya udah mulai bergoyang-goyang. Teman-teman, kita strike lagi teman-teman, tapi ini ukurnya agak kecil. Sepertinya dia lahir baru tadi malam nih teman-teman. Teman-teman, kita mulai lempar lagi. Teman-teman, coba lihat jorannya udah mulai digoyang-goyang ikan teman-teman. Yuk teman-teman, kita kejar ketertinggalan poin dari Bang RR ya. Waduh, lihat teman-teman, sudah mengejar ikan hampir terjatuh jorannya. Aduh teman-teman, kita strike lagi nih teman-teman. Ini cukup babon. Waduh, itu seperti ini teman-teman. Waduh, tangan teman-teman.
Bang RR strike babon teman-teman. Wis maser, maser, maser. Yes. Mantap. Alhamdulillah. Dapat ikan maser. Wow, mantap sekali teman-teman. Mantap, Bang RR strike babon nih teman-teman. Babon maser. Babon maser nih teman-teman. Keren. Mantap, mantap. Maser babon. Karena hari udah keburu sore, ini lanjut kita pulang aja nih teman-teman. Untuk hasil mancing kita dapat segini. Coba perhatiin nih teman-teman. Mantap sekali. Mantap sekali ukuran babonnya Bang RR nih teman-teman.